mau bawa tadi. Bang. Nama Tuhan, rekan-rekan setia. Hari ini kami di Pemiku Berkata-kata memberikan perkembangan nama pertama tidak pidana dan tidak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan atau PCMP Jalan Tol Jakarta sampai 2 km ruas Kunir sampai dengan Berawang Barat. Tim penyidik setelah melakukan pemeriksaan sebanyak 145 saksi dan rangkaian tindakan penyidikan lainnya termasuk pemeriksaan di beberapa tempat dan penyitaan telah menemukan minimal 2 saksi yang kami anggap cukup. Dan selanjutnya pada hari ini kami menetapkan 3 orang saksi sebagai tersangka. Mereka adalah saudara PT selaku direktur utama PT Jasa Marga Jalan Raya Cikampek atau JJC periode 2016-2020. Selanjutnya saudara IM selaku ketua panitia lelang JJC dan saudara TPR selaku penatali jembatan PT Melati dan misal nama tersebut. Selanjutnya ketiga tersangka tersebut setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat, kami lakukan tindakan pemeriksaan tahanan untuk kemudian diberikan lapas dan pemeriksaan. Saudara Suci, selanjutnya kami lakukan tahanan di urusan pemeriksaan kesehatan tersebut dan saudara IM dan PPS kami lakukan tahanan di urusan pemeriksaan kesehatan tersebut. Adapun kasus posisi dalam perkara ini adalah dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan diduga terdapat perbuatan melawan hukum persekongkolan jahat untuk mengatur spesifikasi barang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu yang diduga akibat perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara yang berdasarkan hasil sementara penghitungan kami ini bisa naik bisa turun kurang lebih sekitar 1,5 triliun. Adapun peran masing-masing saudara JJ selaku direktur utama PT JCC secara bersama-sama melawan hukum menetapkan pemenang di mana sebelumnya telah diatur spesifikasi barang yang secara khusus dibutuhkan untuk pembukaan. Sedangkan saudara YM selaku ketua panitia lelang secara melawan hukum turut serta mengkondisikan pengadaan yang tidak ditentukan siapa pemenangnya. Dan saudara TDS selaku tenaga ahli juga turut serta menyusun gambar rencana teknik akhir atau BDD detail engineering design yang di dalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi atau volume. Selanjutnya tenaga para tersangka juga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 itu pasal 18 undang-undang korupsi yaitu pasal 55 ayat 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan.